Oke. Pasar malam apa tadi namanya? Alun-alun Jorih Jerah. Oke, sekarang kita berada di alun-alun Jorih Jerah di Kota Puruk Cahu. Akhirnya bisa jalan-jalan juga di Kota Puruk Cahu malam hari ya. Bisa juga kita pacaran di sini. Kalian, bukan saya. Bayar di. Jadi kita ngantar ini Tong Danong main. Ini anaknya Bang Yatno Poah. Iya, teman-teman. Jadi sesuai namanya alun-alun, lokasinya cukup besar ya. Dan juga banyak jualan di sini, semacam pasar malam lah. Iya, jadi Tong Danong nih main balon raksasa ini. Oke. Mau main. Nunggu antrian. Oh, nunggu antrian. Oke. Ngapain, Pak? Bu? Saya antar anak-anak. Lagi ngantri. Oh, lagi ngantri. Ngantri juga ya? Jadi bukan anak-anak yang main nih. Iya. Oh, orang tuanya yang mau main sekarang. Oke, oke, oke. Kita tunggu antrian. Dunia sudah terbalik. Kalau di hutan enggak ada yang ini. Oke, di hutan enggak ada ya. Oke teman-teman, jadi tadi kita langsung ke wilayah permainan anak-anak ya. Jika di yang sana tadi banyak orang jualan makanan dan baju-baju. Tapi kita ngantar Tong Danong dulu nih untuk main. Nanti kita jalan lagi ke arah sana. Oke, kalau bagian atau blok daerah sini itu banyak jualan pakaian ya. Pakaian dan juga cemilan-cemilan nih daerah sini. Oke, situasi cukup ramai. Kebetulan malam minggu, malam ini. Kebetulan malam ini malam minggu. Sebelum pulang ke rumah kita beli gorengan dulu lah, buat cemilan di rumah nanti ya. Tuh pisang. Iya teman-teman, jadi itulah sekilas tentang Kota Puruk Cahu pada malam hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton ya. Jangan lupa tetap dukung channel saya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga di share. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video yang lain.